semua kena dia ni siapa. Saya boleh ni minta maaf, kan saya boleh tabur, saya boleh buat lah. Saya pergi cari duit. Alamak, tak lah. Tapi sebelum saya buat tu, saya kena fikir satu benda. Dia akan hancurkan ramai orang. Hati dia orang sebab dia orang tengah tunggu dividen. Dia orang nak beli barang. Macam dekat genting tu kau beli untuk engkau yang makcik ni anak tu. Brand Nike. Oi, mana tak ada. Brand Nike beli tu beli ni. Dekat Uptown. Oh, Uptown. Oh. Oh, Nike Uptown. Ha, Nike Uptown. Ha. Eh, Miza, cakaplah terang-terang mana duit tu. Ada lagi kat hang ni? Tak ada. Mana boleh tak ada? Simpan dalam mana? Bagi kat kau mana? Saya jual engkau dekat Thailand. Tapi tak banyak. RM10,000 je. Pun boleh bayar dividen juga. Miza, kami ada bukti semua ni. Kalau masuk balai, hang. Memang hang masuk balai ni. Masuk balai tak dapat duit. Sebab tu saya nak dapat. Bagi balik. Bagi balik saja. Kalau hang bagi balik, hang lepas hari ni cukup. Duit tu pun mana? Pergi mana? Pergi tak mana? Tanya pergi mana? Saya kata saya pinjam orang. Orang tu siapa dia? Bagi tahu nombor telefon dia. Bagi nombor telefon dia cepat. Nombor saya tak ada. Saya tak ada kontak. Takkan tak boleh. Bagi duit. Punya nak menipunya. Kalau kau hang bubuhnya apa? Kata sekarang ni kawan saya tak tahu ke mana. Mana kawan hang? Nombor telefon kawan hang mana? Mana? Tahu? Nampak sangat hang ni penipu tahu tak? Takkan bagi duit dekat orang tak kenal. Hanya yang sampai jalan kaki kat luar untuk pakai baju. Ada ke logik bagi duit ke orang tak ada nombor telefon? Ha? Apa tu? Loan kereta. Loan kereta bank apa? Ambank. Hari Isnin kita telefon tanya berapa dia punya hutang. You ambil RM1 pun consider pencuri, you ambil RM1 pun consider pencuri. Dah ada dalam darah kau sebenarnya dari kecil ini semua. Information dah dapat, saya telefon Kelantan pun dah tahu dunia rumah parents kau pun sudah tahu. Sedangkan boleh pergi Kelantan cari Ibu Aziz, ingat tak boleh cari parents kau. Okey, sekarang bagi tahu. Berapa exact amount yang you ambil dari Avengers dan jangan cakap RM50,000 sebab saya takkan percaya. Ini statement tunjuk lain. Bagi tahu. Soalan pertama boleh, eh? Dan setiap soalan yang salah kau kena belasah sekarang. Mana siapa? Aisha. Tak nampak lah. Mungkin tak. Anggaran saya betul RM300,000. Satu soalan satu penampak. Tak sure. Lepas tu tak ada macam tu sekali. Dengar eh, RM300,000 tak sure, tak ada macam tu sekali. Okay. That means estimation saya betul RM300,000 dia dah songlang. Mungkin dia beli BMW cash eh. Okay. Soalan kedua. Ke mana duit tu melayang? Tak ada orang percaya. Memang tak ada duit. Nangis pun tak jadi. Ke mana duit tu pergi? Sedangkan Nisa dah berusaha ramai orang tau. Sedangkan Daisy tak pergi. Ke mana duit tu pergi? Itu tamparan wanita. Ringan sangat. Kau terasa tak ada duit langsung. Itu tiga kali dengan aku. Faham? Tiga kali. Miza. Ke mana duit tu pergi? Kau simpan bawa tilang kau? Kalau kami pergi sekarang ikut kau pergi cek. Boleh? Betul? Sumpah? Oh, ada yang sumpah. Dia takutlah lupa tadi. Tak keluar. So, you tata berapa duit you dah pakai? Kali pertama you mula ambil duit matches bila? Start bila, Miza? Miza cakap tak tahu, Miza. Saya tak kisah you terambil RM10 ke RM50. Saya nak tahu bila you mulakan. Berapa duit dia?
bullshit. You tahu tak bila saya rasa kau dah mula nak pakai duit? Ingat tak dekat atas kena diambil RM2,000? Dia tanya saya nak ambil keluar berapa. Ingat tak ATM dekat Genting? Masa tu saya dah shock. Dia macam senang kau boleh pergi ambil duit walaupun tu akaun kau. That means tanpa pengetahuan saya kau dah mula ambil duit. Saya cakap sama Pasha masa turun dari Genting dia tahu. Sebab tu bawa masuk dia kakak sebab ini perangkap. MV10 pun sebenarnya perangkap untuk kau. You ingat saya bodoh nak pakai akaun kau lagi? Dekat Genting saya dah nampak kau punya perangai sebenar. Kau tahu tak? So sekali lagi saya tanya kau, sekali lagi, mana duit tu pergi? Mengaku. Kalau tak ada dengan kau ni apa girlfriend pula boyfriend? Macam tu kita kena bagi tahu dia. Setuju? Setuju. Dia ni playgirl. Kau sana sini scandal ingat tak tahu. Ni message dia sayang saya. Macam ni pun banyak playgirl ke? Entah apa dia bagi. Bagi duit lah tu. Duit banyak ke dia? Kau pergi cari gigolo ke? Tak ada. Ke bagi dengan boyfriend-boyfriend? Transfer boyfriend. RM1,000 semalam? Banyak lah. Siapa buta tu? Janji dapat duit.